Dengan menggunakan pisau yang sangat tajam ini. Sangat beriu. Kau nak makan seroi? Dagingnya lembut. Okay, hi. Saya Syafiq, kalau korang tak kenal aku lagi. My name is Syafiq. And today, what I'm gonna do is... Tak, aku cakap Melayu lah. Okay, hari ni apa aku nak buat? Aku nak try masakan Korea. Okay, cerita dia macam ni. Kalau korang tengok cerita Parasite, kan dia ada satu scene tu, dia buat apa nama, chapaguri tau. Chapaguri ni, dia menggunakan dua benda ni je. Chapaguri dengan... nyoguri. Bila digabungkan dia jadi capa guri. So lagi satu dia. And lagi satu dalam cerita tu dia tunjuk dia buat dia masak dengan apa nama sirloin steak. So aku beli sirloin steak ni mahal. Tapi yang paling murah lah antara yang mahal tu kan. Yang paling murah lah aku beli sebab aku pun macam I'm broke. Okay, I'm broke. Kenapa aku nak buat benda ni kan? Sebab aku tahu aku boleh dapat benda ni dekat kedai Korea, dekat dengan rumah aku ni je. Jalan 5 minit dia dah sampai dah. Aku boleh beli chapaguri ni dengan nyoguri ni. Cuma tambah sirloin je lah kan? Macam simple. So, it's so easy to make. First, kita try buat benda ni. Lepas tu, kita makan. By the way kan, baju aku cantik kan? Aku baru beli kat H&M. Smartnya Syafi. Wow, Syafi, you're so gorgeous. Like, why are you wearing such a beautiful dress? I'm like, this is not a dress, it's a shirt. Okay, whatever, you know what? See you later. Aku nak masak. Aku dah lapar. Okay, sebelum tu ya, kita mulakan dengan minuman yang melazakan ini, iaitu Coke Zero kegemaran Syafi. Mula-mula kita letak kan sirloin kita macam ni. Dengan menggunakan pisau yang sangat tajam ini, kita potong secara lembut. Nampak tak tu macam sangat beria. Kau ambil, kau potong je macam tu. Alright, so aku letak banyak-banyak macam tu bagi dia berkerumun. Lepas tu kita potong untuk dadu. Okey, lepas tu kita panaskan air. Allah, susahnya lah nak buka. Okey, kau masukkan dia punya perisa dia. Masuk tu habis wang. Okey, boy, beria nak guna chopstick. Padahal guna sudu pun dah boleh. Okay, lepas tu masukkan ni yang ramen ni. Rebus je. Korang ambil ramen daripada spaghetti ni, masukkan ni je. Goreng ni aku gunakan minyak zaitun. Nak guna juga dia punya chopstick tu. Hai. Okay, so makanan kita dah sedia, alhamdulillah. Bau dia pun lazat. And aku ada iCoke Zero I. Lepas ni Coke dah boleh hire aku lah nak promote produk diorang kan. First, let's try this.
rasa ramen lah. So apa yang menyebabkan lazatnya lagi kalau letak sirloin ni? Kita try sirloin dia. Oops. Okay, kita try sama-sama. Aku tak tahu, aku rasa macam mixed feelings. Ramen ni kan ramen murahan kan. Aku beli spaghetti dengan nyoguri tu, satu pack 1.5 Swiss francs. So aku rasa murah gila. Lepas tu sirloin ni memang mahal tau. Itulah sirloin yang halal kan, so lagi lah susah dapat. So dia lagi mahal. Dalam 10 Swiss francs macam tu lah. Ini kira yang paling murah lah antara yang mahal. Bila gabungan dia rasa macam, is it necessary to have sirloin? Like sedap sebab dia rasa dia ramen. Sirloin ni aku rasa macam tak perlu. Itu je. Banyak gila punya aku tak habis ni. Boleh mama macam sedap pula. Senang makan sirloin. Daging dia lembut. So good level, aku nak bagi mungkin dalam 7 lah, 7 out of 10. Ada kenyang. Perut aku kecil. Ramai yang tanya aku kan, oh Syafi dah makin kurus lah. Ya, alhamdulillah aku makin kurus. Aku perasan juga sebab apa? Sebab aku tengah berdiet. Lepas balik dari Jeju tu, balik ke Switzerland, aku mengamalkan diet yang kurang makan. Diet aku senang je, kurangkan makan lah, kurangkan kalori. And aku ikut juga cara Arlina Banana kan. Sebab dia buat apa? You counting calories. And untuk lelaki, dia ada hard calorie dia. So kalau boleh korang jangan lebih hard calorie je lah. Korang tengok lah, korang check lah sendiri. Aku tak tahu kalori dia berapa, aku tak kira lagi. And aku juga tambah satu lagi cara aku berdiet. Cara aku, aku makan sikit-sikit je. Sejemput-sejemput je. Tapi makan banyak. Dalam satu hari aku makan dalam 6 kali. Tapi aku makan sejemput je. Sebab aku nak train aku punya perut aku tu. Aku nak train aku punya organ perut aku tu. Jadi kecil. So, kalau korang pun perasan. Kalau bila, apa? Masa korang puasa kan. Korang macam, waktu tu korang train korang punya perut tu jadi kecil tau. Sebab aku tak makan 12 jam kan, dia lama-lama dia akan kecilkan kau punya perut. Kalau aku salah tu, betulkanlah kan. Tapi apa yang pendapat aku lah kan, kalau korang nak makan, makan je lah apa yang korang nak kan. Macam makan snack ke apa-apa, tapi jangan makan berlebih-lebih. Lagi satu cara aku makan, aku memang kadang-kadang aku suka makan aiskrim tau. Ataupun aku ada terasa nak makan macam chocolate cake. Tapi apa yang aku buat, aku makan hanya satu sudu je. Sudu pertama tu, diorang kata it stimulates the first bite stimulates your craving. The second one is starting to reduce. It's not based on craving anymore. Kali kedua, ketiga, keempat tu, itu dah tak satisfy your craving dah. Orang kata nafsu setan. Ada lagi satu tau. Korang mesti macam heran kan, macam mana orang Jepun ni kan kurus-kurus je. Kebanyakan diorang mengamalkan Hara Hajibu. Amalan ni diorang berhenti 80% bila korang dah kenyang.
kalau korang dah kenyang tu, jangan jangan lepas pasal diri juga nak habiskan makanan kan. Tapi kerana video ni aku habiskan juga. Kan senang. Kenapa aku nak kena habiskan? Mak aku tak ada kat rumah. Okay. Dah habis ni. Habis. Alhamdulillah. Perlukan kenyang. So, bagi pendapat aku, benda ni rasa macam biasa. Tak perlu pun sangat letak sirloin tu kat dalam ramen tu kan. Sebab ramen dia tu pun dah sedap lah. Tapi kalau korang cuma nak protein ke, korang nak bina badan ke, mungkin lah elok aku. Betul lah. Sebab aku pun jaga lagi gym kan. So, tapi betul aku cakap, letak sirloin kat dalam ramen tu macam it is unnecessary. Okay. So, aku harap korang suka video aku kali ni. Aku try masak masakan daripada movie. And aku masak ni sebab dia paling simple sekali. Sebab tu aku boleh buat. And kalau korang ada cadangan ke nak masak masakan daripada movie apa, korang beritahu lah aku. Tapi make sure that it's simple to make, okay? Janganlah what's up, aku pun tak tahu macam nak sebut namanya. Ratatouille pun aku tak tahu. Yang kira masuk akal lah. Janganlah yang tak masuk akal kan. Okay? Thanks for watching guys. Bye-bye. Over and out.